Kopi mas, kopi. Tadi kok perasaan tadi 5.000 mas. Tadi di sana kok sekarang di sini mas ya. Nah ini satu red ini punya saya semua. Jerakan lo. Biasa kalau saya ini di sini supervisor, yeah. Supervisornya ini. Biasa, mohon maaf lo jerakan ya. Ternyata saya lagi. Okay. Ya ini. Mulai saat ini kita perkenalkan bahasa terbaru ya. Ini adalah nama satu red. Sekarang bertemu lagi dengan jalan-jalan lagi ya. Masih bertemu dengan kita duo. Duo. Kalau cewek kan biduan. Duo kucing hitam ya. Oke. Hari ini kita mau menjajan. Kenapa kita hari ini mau jajan? Karena di sini ada tulisannya nongkrong jajan. Jadi sekarang kita jangan mau sampai ke tempat ini enggak jajan ya. Harus jajan. Harus jajan. Ya. Meskipun beli sosis separuh jajan. Sekarang kita lihat apa yang akan kita apa jajan. Apa ada di sini? Kita di sini sudah ada di Rockstar Sosis Bakar Jumbo Kentang Goreng. Wow, ini kenapa demikian? Itu rasa apa, Lik? Ini ada rasa keju original black pepper. Ada juga rasa bayar. Ampleng sik to. Enak banget. Iya. Ada di Google ya. Oh iya, sudah di Google. Jadi buat kalian yang mau cari sosis recommended, sosis bakar jumbo, itu tinggal bilang di Google Rockstar sosis bakar jumbo, Rockstar. Jadi jumbo. Sosis bakar jumbo Rockstar. Rockstar. Cekling. Langsung keluar di sini. Keluar. Yang keluar bukan sosisnya tapi yang jual. Enggak, ya. Ini yang penjualnya ini namanya Mas BJ. Nah, Mas BJ ini kapan singkatannya? Nah, singkatannya adalah Mas Bakar Jumbo. Nah, okay. Oh iya benar, Mas BJ. Kenapa namanya Mas BJ? Ini karena S SBC Sam Bakar Jumbo. Oke. Okay. Nah, yang jualan namanya Sam Bakar Jumbo. Yang dijual namanya sosis Bakar Jumbo. Oke, okay, ya. Kita nanti mau review, kita mau rasakan gimana enaknya sosis makan bakar jumbo. Sosis. Tapi silau. Jadi rasanya itu ada yang pedas. Ini ya. Rasa kita tadi yang pedas, makanya bibir kita agak ya. Namanya saus itu enggak tanggung-tanggung di sini. Namanya kalau di sini bukan saus. Apa? Saus. Bukan saus, tomat blenderan. Chaos. Chaos ya. Nah, di sini. Sekarang kita akan bergerak ke sampingnya. Gerak ke kiri. Nolak ke kiri, ke kiri. Saya enggak bisa. Ya. Ini sekarang kita sudah berada di Ice Spot Salad Buah. Ini penjualnya. Iya, kayak Suketi. Halo Mas, selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Cool, Mas. Kita jualan apa, Mas? Saya di sini menjual apa yang biasanya dicari wisatawan ketika malam hari. Ketika malam hari, ya apa itu, Pak? Ini bisa disebut dengan warung remang-remang. Cari PL. Ya, cari PL. Pentol lalapan. Pentol sama lalapan. Saya juga biasanya tuh kalau malam di depan itu juga jualan kaki manuk. Manuk ya, ya. Oke. Okay. Manuknya situ dijual ya? Ya, biasa. Berapaan disebut? Biasa? Sebutkan nama-nama ikan. biasanya kalau yang cowok itu biasanya disebut. Ya, kalau yang cewek? Kalau yang cewek disebut. Ya, lun. Disapa ini pelanggan. Disebut. Biasanya disebut. Ya okay. Itu. Sensor. Tadi sebetulnya ada suaranya, cuman memang kita sensor ya. Ya kita sensor. Biasanya disebut ya itu. Dan kalau yang cowok biasanya saya biasanya di perempatan biasanya sama ini kalau bilang manuk. Tolong fokus di ekspornya. Enggak, saya kan yang jual dulu, saya masih interview yang dulu. Ini mungkin ya seperti ini. Ini tutup jam berapa nih, Mas?
baru buka habis sisa biasanya ya. Tutup nanti kalau pas azan subuh gitu ya. Bukanya 24 jam. Kayak pom bensin ya Mas ya. Ya. Hmm. Oke, kalau begitu terima kasih. Sukses kita tos dulu, Pak. Thank you ya. Ya, sekarang sudah habis di e-spot, kita bergeser ke kanan. Inilah Cafetaria Food Street D2. Di sini ada kalian yang ngantuk habis perjalanan jauh ya, langsung bisa ngopi. Di sini ada juga Mas, minuman segar. Ngopi bokep ngedi. Itu perlu USB ya. Oh ya. Yang 4 GB lebih ya. Ini ada berbagai macam varian kopi dan juga ada Sopmi, Bang. Sopmi. Enggak ada kalau Sopmi. Sopmi ya. Oke, kita langsung ke penjualannya ya. Halo, selamat malam, Mas. Aduh, lah koyo radio ngono. Mas, kopi. Kopi, Mas. Kopi. Tadi kok perasaan tadi 5.000, Mas. Tadi di sana kok sekarang di sini, Mas ya? Loh, nah ini satu red ini punya saya semua. Jerakan lu. Biasa kalau begini ini di sini supervisor. Supervisornya ini. Biasa, mohon maaf lo jerakan ya. Ternyata saya langsung. Ya, ini. Mulai saat ini kita perkenalkan bahasa terbaru ya. Ini adalah nama satu red. Satu red. Kalau gini, ini namanya satu red. Nah, kalau gini satunya satu tek. Ini kalau ini satu tek. Satu tek. Kalau ini sampai sana itu namanya satu red. Oke. Ini punya saya semua. Itu bahasa batu yang cukup terkenal tapi tidak semua orang bisa tahu. Hanya orang-orang yang berwatak bersih ya. Ini kalau sini semua. Ini seperti yang dikatakan teman-teman tadi itu satu red. Jadi kalau biasanya ditanya, "Kon bapakmu kerja apa?" "Oh, bapakku duwe perumahan sak red iki, wek." Biasanya begitu. Oke. Bahasa yang kita viralkan lah, yang harus kita viralkan. Memang sulit dimengerti tapi kenyataannya di Bali itu ada. Oke. Ya, silakan kalau begitu. Terima kasih ya Mas Red sama Mas Sert ini ya.